Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dava to BHD. Sangat lembut sekali dan hasilnya seperti ini ya. Dan saya sekarang mau cicipin rasanya seperti apa. Enak banget. Pengin tahu cara pembuatannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Dan ikutin step by step cara pembuatannya. Bahan-bahannya di sini Umi sudah siapkan. Ada tepung terigu, saya pakai tepung cakra 250 gram, telur 1 butir, susu cair 130 ml, susu bubuk 30 gram, garam setengah sendok teh, terus vernipan saya pakai 1 sendok makan, terus gula pasir 30 gram dan margarin 30 gram. Saya masukkan gula, terus susu, setelah ini susu sama gula dilarutkan ya. Terus saya masukkan margarin, dicairkan juga ya. Kalau sudah cair seperti ini diangkat. Terus diaduk-aduk sampai agak dingin sedikit. Jangan terlalu panas ya. Terus saya pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar. Selanjutnya campurkan garam ke dalam tepung. Terus susu. Terus saya aduk. Selanjutnya saya masukkan kuning telur. Selanjutnya saya masukkan tepung. Satu sendok vernipan. Terus saya kasih tepung sini biar nggak lengket ya.
Kalau tidak pakai tepung, bisa pakai minyak tangannya ya, biar gak lengket. Terus dibulatkan seperti ini ya. Ini sudah selesai. Dan diamkan lagi nih ya. Didiamkan sampai mengembang kira-kira 15 menit. Pertama masukkan telur. Ini telur saya ambil merahnya saja. Terus gula pasir diaduk. Terus masukkan maizena. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya masukkan susu cair. Susu cair di sini saya pakai susu Denko yang dicairkan ya, pakai 1 bungkus. Terus saya masukkan margarin. Terus saya taruh di atas kompor ya. Terus saya hidupkan kompornya. Saya pakai api sedang saja. Terus saya masukkan vanili. Tambahkan ke larutan telur, maizena sama gula ya, sedikit saja biar tambah gampang. Aduk cepat. Selanjutnya, susu dan margarin saya taruh di atas kompor lagi. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, tandanya ini sudah matang. Matikan kompor dan diangkat. Ini sudah mati kompornya, tetap diaduk-aduk ya. Tunggu dingin dulu, setelah dingin masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Ini krimnya sudah agak dingin ya. Saya masukkan ke dalam plastik. Saya masukkan semuanya.
ini sudah mengembang dan siap digoreng ya. Selanjutnya saya goreng, ini sudah mengembang. Ini saya gula pakai gula putih tapi yang halus ya. Ini sudah agak dingin ya, kalau panas ini pasti menempel. Dan di sini saya sudah siapkan krim ya, krim vanila yang sudah bikin dari tadi ya. Terus saya akan lubangin di sini. Ini sudah selesai dan saya lihat dalamnya seperti apa. Ini sangat lembut sekali ya. Ini lembut banget. Kalian wajib coba karena ini buatnya sangat mudah sekali. Semoga sukses ya. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.